kebetulan anak-anak lagi libur semua. Jadi kita bawa anak-anak gitu, kita atur jadwalnya biar sama. Jonsu, jadi hari ini tuh kita mau transit dulu ke Shanghai ya. Kita ke Shanghai dulu baru kita lanjut ke Korea. Luka di Korea. Sore kita ketemu sama Lukas. Aduh. Kenapa Yu di mana jadinya? Yu naik taksi sendiri. Hai. Hai. Aduh, kita udah lama banget gak ketemu, berapa jam? Penampilan aku, jadi ya pastinya nggak mau nanti kalau misalnya ada brand atau ketika aku syuting gitu ya itu terlihatnya tidak fresh gitu, jadi ya memindahkan lemak dari badan ke muka, namanya fat grad ya kan. Jadi di kemarin aku lagi menimbun lemak-lemak di badan aku, jadi aku makan banyak banget. Tapi kata dokternya lemaknya kurang, ambil lemaknya pindahin ke muka gitu, nggak tahu bisa diambil bagian mana gitu kan. Nah, kalau misalnya nih Wendy nih, ya kan, dia juga satu muka karena gimana pun hidungnya dia kan perosotan banget gitu ya kan. Jadi akhirnya dia udah treatment 10 tahun loh. Ya, dia udah dibenang 10 tahun sampai akhirnya dokternya menyerah, katanya ya udah enggak bisa benang lagi gitu. Ya kan? Jadi ya udah. Nah, kebetulan anak-anak lagi libur semua. Jadi kita bawa anak-anak gitu, kita atur jadwalnya biar sama. Sekian. We'll see. Ketika kita di sini kita mau sarapan dulu kan. Lagi pada ke Korea semua ya. Full banget flight Korea, seriusan. Jadi anak-anak tuh beda pesawat tuh karena emang aku kan udah beli tiketnya duluan kan gitu. Nah, pas bisa anak-anak keluar karena Onyo sama Tania perpanjang paspor. Pas mau beli enggak ada tuh tiket ya kan. Udah jadi kita beda flight. Sayang nih kita udah sampai di Korea, sekarang kita makan dulu. Seperti yang tadi aku udah bilang, pesawatnya beda-beda, jadi kita menunggu mereka datang. Nah, di sini udah ada Mr. Kang. Halo, aku Mr. Kang. Perwakilan Jirin di Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya atau konsultasi apapun tentang Jirin Hospital, kalian bisa langsung tanya ke Mr. Kang. Kita mau makan dulu, jadi kita makan, kita mencoba menjadi warlock, warga lokal. Jadi tadi aku lihat di restoran ini ada orang luar ya, Mr. Kang. Orang Korea semua ya, 99% ya, pilihan juga makanan khas di Indonesia. Hmm.
Selamat datang Tidea, Tania, Ella. Ella, lihat Tidea dulu. Tidea happy banget ya. Itu kayak kayaknya. Mantapnya. 1, 2, 3. Ya Allah, Ella. 1, 2, 3. Donsu, jadi hari ini tuh kita mau transit dulu ke Shanghai, ya. Kita ke Shanghai dulu, baru kita lanjut ke Korea. Ya, kita transit dulu, ikutin kita terus. Pesawatnya baru nyampe. Apa ini emang? 5, 9, 5, 2, min fadlik an turakkibu ta'irah min bawwabah 10, syukran. Itu bahasanya kita. Ayo mau kasih dia surat. Terus sih malu-malu nggak kalau ketemu? Ma, melihat dong isi suratnya. Surat untuk Lukas katanya. Ayo nggak tahu punya isi mana. Loh? Yuk bawa. Oke. Mana? Ayo ada pulpen. Tapi ayo nggak punya kertas. Ya udah berarti pulpen I sama buku U jadi satu. Halo Donsu, sekarang aku dari pesawat. Ikutin aku sama semuanya. Sama Mbak Tiara. Mbak Tiara juga. Halo Mbak Tiara. Hari Senin kita sampai Korea. Loh, ini ada apa emang? Sekarang hari Senin. Masih hari Senin ini. Anak-anak dari tidur jam 12 ya, emangnya pinter ya. Oke, pokoknya gitu. Kita transit dulu ke Shanghai, baru kita lanjut ke Korea. Ikutin aku terus. Abis ini yuk naik, terus yuk dililit plastik. Enggak. Terus yuk naik perosotan di dalam. Enggak. Ya gapapa lah. Enggak. Jadi yuk dikasih tanda aja. Gak mungkin lah yuk di wrap. Iya, gak kain lu. Ya. Hei, siapa ganggu yuk? Siapa yang ganggu yuk? Ada Yeye. Masih dia takut di rap sih. Wow, di rap harusnya pingsan. Ya, aku nggak keburu pun. Tuh, ini udah. Ini. Bye bye. Bye bun. Bye bunda. Ganti flight kan dari Shanghai menuju ke Korea, dan aku sini sekarang gak duduk sama Taliatannya. Tadi duduk sama mereka kan, aku Taliatannya memilih. Sekarang mereka di depan karena kita transitnya ya, delay sejam, jadi kita buru-buru berantakan duduknya. Makanya jadi pokoknya buru-buru join selamat sampai tujuan ya. Mantap. Kurang lebih 12 jam kurang, Ci. Enggak, 12 jam kurang. Kan 8 jam tambah 2 jam. Terus itu tambah 30. Jadi 10. Jadi anyong dulu jadi dong. 10 jam. Anyong sih dulu dong. 10 jam. Kan 10 jam 30. Wow. Ini udah siang. Kita udah sampai di Korea siang. Nanti sore kita ketemu sama Lukas. Dia welcome out. Dia nitip sambal hijau. Sambal. Bisa bikin tau? Iya. Mam, yuk kenapa, Mam? Why you sad, Mam? Mam? Kenapa?
Aduh. Nia di depan. Oh, ini pantunan ternyata di situ juga ada. Ayo, lihat. Cukup ya? Tiga duduk. Pegang kompa. Ini kita mau naik ke mobil sekarang. Mau masukin barang dulu ke mobil. Oke. Sendiri. Hai. Kita kemana? Ketemu Muka. Kita nggak di Jakarta lagi loh guys. Jadi kita di mana ini? Di Hong Kong. Korea. Ya, ini di depan tengah sini Tela Tania sama Onyo. Ella, ay jatuh. Yang mau di belakang Cici, di belakang, ayo rapetin. Dulu ya Nyo. Kita mau makan dulu. Mari makan Bu. Makan lagi. Berat ya. Lu jalannya berat ya. Lu orang belum kampung. Makan Ci. Panas ya? Kenapa sama ayam, Mbak?